Cuma satu je lah. Cuba jangan bagi vape ni kat budak-budak lah. Yes. Tolong jaga etika kita not sebagai vapers. Not under 18. Not under 18. Itu paling penting. Yes. Itu paling penting. So guys, okay bang. Terima kasih banyak. Okay. Kita jumpa lagi. Okay. Dua kali, dua kali. Wey! Wak! Ya! Buat apa ni, Wak? Mau pergi tumpai bacon ni. Ni ada function dah ini. Ada apa kat tumpai bacon? Katanya ada launching. Pukul apa, Wak? Malam ni. Dalam mana ni? Katanya dah ke sana juga ni, Wak. Tapi nak ke Lumut. Ramai dah. Dah pada tadi, pada pagi tadi, Wak berjalan ni. Okey. Jom, Wak. Wak tumpang, Wak tumpang. Pada ni aku. Wak. Ramai dah. Wak sekarang berada dekat Empire Bacon. Assalamualaikum semua. Okay, so guys, hari ni selamat datang juga kepada semua di vlog YouTube channel kita CGO TV. Okay, so guys, sekarang ni Wak dekat depan kedai Empire Bacon. So tengok sekarang ada tak? Yes, tu dia. Weh, dah lama sangat. Kejap. Jom, kita masuk dalam. Okay guys, Wak dah sampai. Sini. Kan, tahu ada perempuan kat situ. Sekarang ni Wak dah dekat dalam kedai Empire Pak Ya. Pak Ya Bacon. Kenapa panggil Pak Ya Bacon? Assalamualaikum. Weh, banyak weh barang kat sini. Empire Pak Ya Bacon. Weh, banyak weh barang. Cuba tengok sikit satu. Macam-macam ada. Cuba tanya dia, kata sekali pun ada ke tak? Okay. Sini. So, ini bahagian pot. Bahagian liquid pula. Belah sini. Yes, ini dia. Bahagian liquid. Ini yang kau nampak, yes. Ada bermacam-macam flavor. Flavor baru eh? Flavor baru. Cuma bau sudah, kau tak selat lah. Okay guys, so siapa yang free boleh datang dekat sini, okay? Dekat Perak eh? Yeah, apa nama tempat? Sri Manjung. Yeah. Sri Manjung. Yes, Empire Pak Ya Bacon. Yes guys. So sekarang ni teramai sekarang ni. Tu dia. Sekejap lagi kita test flavor baru doang, okay? Jom. Macam ni gambar. Okay guys, gambar so sekarang ni bukan gambar. Ini video. Okay, sudah. Sini. Okay guys, so sekarang ni Wak nak test dah. Tapi sebelum tu, Pak Ya Bacon sebenarnya membuat distribution. Okay, so guys, pada siapa yang jadi reseller mana-mana kedai, boleh ambil barang dekat diorang. Okay, barang diorang banyak. Macam-macam barang ada. Okay, adalah tadi tak nak cakap. Yang tadi tu tak nak cakap. Okay guys, so kita try satu-satu. Ini dia salah satu flavor daripada Capital E. Okay, Capital E daripada siapa? Pak Ya Bacon, yes. Apa maksud bacon sebenarnya? Kita lagi kita jumpa Pak Ya, tanya dia. Wak pula. Pak Ya, bacon tu apa? Sekejap kita tanya. Sekarang ni Wak test apa nama? Nenas Madu. Nenas Madu. Nenas Madu. Nyam. Nanti call Pak Ya, tanya dia, saya agreement, mau review. Itu seminggu 5 kali. Apa tadi? Nenas madu. Nenas madu, okey. Wak lebih pada nenas. Sedap lah nenas dia. Dia tak terjam sangat, dia lembut. Sedap. Ni berapa tadi? Medium kan? Medium. Yang ni pula? Yang tu mix bubble gum. Mix bubble gum. Campuran bubble gum. Yep. Okey, ni dia. Wak try. Selamat datang. Ayah, yes, sedap. Cun. Ni medium tau, ini baru medium. Belum high lagi ni. Sudah. Sini. Sini. Kau ni tak habis. Okay, next. Sedap eh, dia punya bubble gum. Strawberry. Kita tahu strawberry. Ada. Okay, kita strawberry. Mana lagi seorang? Tadi kata nak masuk. Weh, itu video. Betul ini betul-betul macam kat kamera ni. So ini sedap weh. Betul belanja. Tak merata. Hoi. Diorang tanya liquid weh. Ini rasa yang liquid ni betul. Satu botol semua sekali ditonggeng. Hoi. Di belakang tadi. Dah. Okay next. Kita lagi dua. Semua media mana high? Semua medium. Semua medium. Pula. Okey, sama pula. Ni apa tadi? Honeydew. Bukan honey juana, honeydew eh. Angkat atas. Tak habis tengok flavor. Sini. Okey. Honeydew campur apa? Honeydew
Tahu tahu tahu. Dia campur apa tak? Tak ada dia. Sudah kan? Dia memang honeydew gum. Dia macam gum. Sebati. Ha. Seperti nasi dengan ayam goreng. Situ rasa dia. Lagi ke? Sedap. Sabar sat. Tapi ya. Banyak-banyak kan. Buat suka strawberry dia. Belanja betul weh. Strawberry dia tak tipu. Last. Apa dia? Grape. Grape. So grape ni cover belanja. Sini. Sini. Tak ya, ni sat. Ah sini. Ha. Lagi weh, kan? Grape dia sedap weh. Grape, ada gum sikit eh? Ha, dia memang semua gum. Dia putih gum semua. Dap, dap. Dap, Pak Yah. Pak Yah tengah busy. Pak Yah tengah busy. Sampai hati tak layan aku. Balik dulu, lagi sekejap. Kita balik lagi. Okay, so sekarang ni waktu tengah try dia punya grape. Memang layan gila. Okay. Dia lima lulus. Tapi banyak awak suka grape dengan strawberry. Belanja, belanja habis, weh. Belanja habis. So guys, pada siapa yang free-free boleh, boleh boleh datang kat sini ke apa ke boleh. Kalau salah, okey, tak nampak kan? Tak nampak kan? Sini. Jangan belanja sana, sini. Ah. So guys, lepas ni kita keluar pula, the next. Apa kita nak buat pula? So sekarang ni awak bersama dengan timbalan pengarah. Presiden, sorry, timbalan presiden. Memta. Assalamualaikum. Nama apa bang? Nizam. Nizam. Okey, sini Nizam. So macam mana sekarang perkembangan Mefta sekarang? Okey, sekarang kita dah di penghujung penghujung matlamat. Kita dah, kerajaan dah siapkan undang-undang baru untuk dia. Okey. Kita tunggu keputusan tu keluar dan dibentangkan di parlimen lah. Oh. So sekarang ni macam sekarang ni apa yang kerajaan nak daripada kita sebenarnya? Buat masa ni kita yang minta kawal sedia. Okey, okey. So benda tu bakal dikawal. Okey. Dan tanya kepada industri. Okay. Tak salah. Okay. So saya positif lah. Positif. Kita dapat yes. So berapa lama masa untuk rasa daripada tahun bila rasa Mefta ni tubuh kan? Kita dah berjuang kalau nak ikutkan dah lama dah. Lama kalau kan? Ikut tarikh pertumbuhan kita, kita start dari 2014. 2014. Sampailah sekarang kita lawan. Lama lah. Lama. Dah lama lah. So lah agak lama. So guys, awak dah dengar semua kan? So insyaAllah dengan tanpa diorang pun, tanpa kita, okay? Diorang yang banyak bantu kita untuk yes, nak lulus tu, nak lulus. Tapi dia mau pasang satu lagi tapi tak nak bini tahu. Anak-anak orang takut sisi pada macam playmate tapi takut bini. Hubungan dia dengan Benggun
Pagi dia friend zone, krisis dalam krisis. Brother bukan brother, hutang keliling, tali pinggang dia Prada. Kopi kosong, tak habis-habis lagi cakap kosong. Dia kata dia kaya, tapi rodi dia pun habis kosong. Hal tak selalu datang, pikiran tak selalu tiba. Akal tak selalu datang, pikiran tak selalu tiba. Ada otak, ada akal, dalam akal ada jalan. Dalam jalan ada simpang, dalam simpang ada cabang. Lu fikir sendiri, lu fikir sendiri, lu fikir sendiri, lu fikir sendiri. So, sebelum tutup, gua nak beritahu sikit. Okay, inilah dia Big Boss kita, Big Boy dan Pak Ayah. Dua kali ganda, dua kali ganda. Okey, so sekarang ni Pak Ayah, macam mana hari ni? Situasi hari ni okey ke tidak? Hari ni, syukur Alhamdulillah, sambutan yang amat memberangsangkan. Yes. Dari semua warga-warga Manjung, yes, dan sahabat-sahabat dalam industri. Semua turun support daripada KL. Yes. Utara Selatan turun habis. Yes. Okey Pak Ayah, so apa pula lepas ni? Dengar cerita flavor, ada flavor baru KPTI, betul ke? Ada launching KPTI untuk apa baru. Ada lima baru kan? Dengar cerita? Empat. Empat? Empat. Empat, empat, empat. Okey. So, akan mendarat di Vaporboy dalam masa yang terdekat. Dapatkan Vapor, di Vaporboy. Di Vaporboy dalam masa yang terdekat ni. Dua hari lagi. Dua hari lagi boleh insyaAllah. Okey, so sekarang ni saya tanya pula Big Boss Boy. So macam mana Boy? Hari ni, situasi hari ni. Sambutan yang sangat luar biasa daripada vapers Manjung. Diorang memang sporting gila bro. Dua kali ganda. Yes. So okay guys, so siapa yang disediakan kat Perak, Bila datang untuk reseller Perak, untuk Empire Distribution, boleh dapatkan semua line up terbaru daripada CDO. Yes. Reseller boleh masuk order. Nanti jangan ragu-ragu dengan Boss Maya Begon. Door to door, sampai depan pintu boleh hantar stok. Macam itu sekali. So guys, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ayah. Saya lagi ucapkan. Lupa. Sana. Yes. So guys, buat ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ayah. Okay, terima kasih banyak. Belakang. Okay, so guys. See you guys. Dua kali. 23 bulan. Apa? 23 bulan. 23 bulan grand launching, lu fikirlah sendiri. Wow! 23 bulan, jangan lupa datang dekat Vaporboy Malaysia. Jumpa Wak Suka! Sekali! Okay guys, Wak ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam. Okay, terima kasih banyak pada yang subscribe, yang tekan klik bawah tu. Terima kasih banyak, okay? So itu saja, Wak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.